Pukul 12 menangis. Azab pukul 12 menangis. Ha, pening kepala. Dah bapa angkat dia datang. Bapa angkat dia setan juga. Masa proses dulu dia pun join the club juga. Jadi dia pun datang. Nak menziarah anak dia. Pukul 12 dia datang main baca. Anak kita nampak takut dengan bertanduk. Dengan muka beruap menangis. Kita pun pening kepala. Apa lagi? Yang kesembilan, kata para ulama, mengucapkan bismillah dan berzikir kepada Allah ketika mengadakan hubungan antara suami dan juga isteri. Kalau tidak, setan kekal dulu di dalam zuriat tersebut. Nabi berpesan, jika salah seorang dari kamu nak berhubungan dengan isterinya, lalu dia membaca doa bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sesiapa yang baca doa, ya Allah jauhkan kami dari gangguan setan, jauhkanlah setan daripada rezeki yang akan engkau anugerahkan kepada kami, faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu, maka kalau ditakdirkan pada hari itu dapatlah zuriat daripada hubungan tersebut, maka syaitan lam yadurruhu, tidak akan berjaya memudaratkan anak itu selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Sebab itu perhatikanlah, kalau anak cucu kita meragam, banyak masalah itu ini, abang kali proses pembuatannya itu dulu, bang kali tidak mengikut SOP ISO lah kalau kita betul-betul. Kalau betul-betul elok, kalau elok proses pembuatannya, insyaAllah setan-setan ni dia takkan ganggu. Tapi kalau masa proses pembuatannya itu sudah ada campur tangan setan, jadi anak kita tu lebih kurang Ahmad Al-Bab sajalah, lebih kurang eh, ada sikit campur tangan setan sebagai orang ketiga kena lah hubungan. Ha, itu yang susah tu, nak pergi berubat apa semua. Pukul 12 menangis. Azab pukul 12 menangis. Ha, pening kepala. Dah bapa angkat dia datang. Bapa angkat dia setan juga. Masa proses dulu dia pun join the club juga. Jadi dia pun datang. Nak menziarah anak dia. Pukul 12 dia datang main baca. Anak kita nampak takut dengan bertanduk, dengan muka beruap menangis. Kita pun pening kepala. Panggillah ustaz, lepoh garam kasar. Esok menangis lagi. Nak tak berhenti macam mana dia, anak Ahmad Al-Bab. Susah. Jadi bacalah bismillah dan doa.